Cuma motor dua tak yang tidak lolos uji emisi sehingga produksinya harus diberhentikan, dan juga motor yang tidak laku ya ini di pasaran, tapi kondisi bisa dipertanggungjawabkan dengan motor-motor keluaran terbaru. Kita boleh ketinggalan zaman, tapi jangan salah, kita tidak akan pernah ketinggalan di jalanan. Oke, ladies, tentukan pilihanmu sekarang.